Halo, namaku Dipta. Aku dari kelas Butterfly A. Aku akan mereview salah satu buku kesukaanku berjudul Cican Ayo Mandi. Ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Wahyu Aditya, Ria Ayuka, dan Agus Wilika. Dalam buku ini diceritakan Cican yang tidak mau mandi. Dia ingin bermain sepeda terus, padahal hari sudah sore. Kemudian teman-teman Cican bilang kalau badan Cican bau. Teman Cican jadi tidak mau main sama Cican. Cican jadi sedih. Akhirnya Cican mau mandi deh. Ternyata mandi itu seru. Cican bisa sambil bermain balon sabun. Makanya jangan males mandi ya Cican. Dipta suka dengan buku ini karena Cican dan teman-temannya terlihat lucu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan review buku Dipta. Sampai jumpa lagi.